Halo semuanya, selamat pagi. Nama saya Lili Ramadan Timur. Saya ambil semester 1. Kali ini kami akan membuat es kuku tata di koko. Untuk membuat es kuku tata di koko, kita bisa membuat di rumah. Hanya digunakan sudah didapat dan menggunakan alat yang ada di dapur. Kalau membuat sendiri, kita dapat lebih berhemat dan dapat menentukan bahan yang menjamin keamanannya. Cara pembuatan es kuku tata di koko sangat sederhana. Bahan dan alat yang dibutuhkan ada air putih, batu, sirup, tata di koko, lemon, perasan lemon, selagi. Alatnya ada sendok, sedotan, sama gelas. Langkah-langkah pembuatan es kuku tata di koko. Pertama, tuangkan sirup ke dalam gelas secukupnya. Lalu kita masukkan nasinya ke dalam kuali sapi. Lalu langkah keempat kita tuangkan kuali ke dalam gelas. Lalu kita masukkan sisa lemon. Terakhir kita masukkan air mineralnya ke dalam dapur. Jadi kita dapat membuat es kuku tata di koko pakai cuma dengan mudah, gampang dan sehat. Karena kita bisa menentukan bahan-bahan sendiri yang digunakan itu yang mungkin digunakan.